Halo, ini saya akan melakukan penyambungan leader ke PE dengan cara yang sangat mudah. Tentunya kita harus ada yang namanya Netlin. Ini saya menggunakan leader BLOOD, Blood, dengan diameter 1 mili, kekuatan 52 kilo, 100 meter ini ya. Jadi seperti ini leadernya, 1 mili ini. Lalu saya gabungkan dengan PE8 ini. PE8 ini saya gulung di Arnos 6000 Shimano sebanyak 150 meter. Saya menggunakan PE nya ini Falcon 0,8 120 lbs, diameter 0,43 mili, Unicode Nano Crystal Falcon X8. Nah, ini saya lakukan penyambungannya. Penyambungannya, caranya pertama kita harus menyediakan yang namanya ini, namanya lupa sebenarnya. Ini ya namanya ya, yang ini ya. Terus saya pakai ini karena ini posisinya 0,43, saya cari dulu pakai yang 2,5. Saya menggunakan yang 2,5. Diameter luar ya, dia menjelaskan itu diameter luar 3,1 ya, diameter luar dengan ketebalan 1 mili, dilipat berarti jadi 2 mili, itu menggunakan 3,1. Nah, itu tinggal caranya dimasukkan aja gini satu kali, kita ambil lagi satu kali. Bentar, saya tes dulu. Akhirnya tercampur dengan ukuran yang lain. Oh, udah bisa masuk. Nah, caranya yang pertama, PE-nya ini ikatkan ke leader. Mau cara ngikat apapun nggak ada masalah ya. Sebisa kalian cara ngikatnya. Saya ngikatnya mudah aja, tinggal masuk gini. Saya putar, putar sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah saya putar, jadi putar-putar gini aja. Putar terus gini, masuk gini tuh. Tinggal atasnya ditarik ke atas, mak gini aja. Mudah sekali saya mengikatnya. Nah, gitu ya. Tarik yang kuat, pastikan terikat dengan baik. Nah, udah, ini terikatan saya. Nah, sudah masuk ya katanya. Nah, itu sisanya ini jangan dipotong, sisanya ini. Ini taruh bawah sini. Lalu necklinenya.
kita ambil satu. Nekinnya kita ambil satu, masukkan ke dalam nekinnya lagi. Masukkan gini ke dalam nekin, jadi masuk gini ya, didobel istilahnya. Masukkan, gak usah diikat tapi leadernya. Nah, seperti ini. Nah, satunya lagi masukkan lagi, dua ya, kita pakai dua neckline ya. Satu sebenarnya bisa, cuma saya suka lebih pakai dua. Dua neckline. Nah, ini ya, dua neckline ya posisinya. Nah, neckline pertama itu digeser hingga ke tengah ini ya. Ke tengah ini, jadi tengah dapat tengahnya ini. Ini dapat tengahnya ini, sampai digeser sampai sini. Neckline yang pertama. Geser terus, masih masuk terus. Masuk terus. Ya kalau nggak kuat pakai ini lah, ketan, tarik sedikit, geser, nah posisinya nggak enak, geser, wah, bablas. Kembalikan lagi. Nah, ini pas tengah. Yang ini neckline pertama ini pas tengah. Pas tengah, pas sambungan ya. Jadi antara sambungan PE sama leader. Jadi paskan gitu. Sambungannya tertutup neckline. Neckline kedua masukkan di bawahnya. Gini. Nah, gini. Ini neckline kedua. Ini neckline. Jadi neckline pertama itu pas antara sambungan PE terhadap leadernya, tertutup neckline. Ini saya masukkan satunya. Nah, sudah ya, jadi ya seperti ini lalu dipenyet. Jadi ini leadernya enggak dipencang, cuma bentuknya gini aja. Saya pakai tang ini ya. Yang gini, bisa gini, lalu bukanya pakai ini. Jadi bukan tang biasa gini ya. Bukan tang gini ya, bukan tang biasa gini. Bukan, saya pakai tang ini, tang apa ini namanya? Kalau kalian lebih ngerti apa ini namanya. Nah, ini jepit di antara keduanya yang tengah ini. Nah, jepit gini. Antara keduanya yang tengah ini. Ini. Nah. Nah, saya paskan dulu. Oke. Ya. Klak. Ngapak dia udah.
Nah ini susah nih bukanya pakai ini. Saya harus gunakan tang ini untuk membuka. Buka. Ini. Jadinya seperti ini. Yang ini masih belum saya jepit, yang karena yang ujung-ujungnya. Nah, sekarang ujungnya ya saya jepit juga. Saya buka. Nah jadinya penyet ya, penyet ngeklinnya penyet. Ini tinggal di foto saja. Dan yang sisanya ya dipotong saja, biasa aja, gunting biasa aja. Ini kita tes ya kekuatan necklinenya ya, antara sambungan PE terhadap leadernya ya. Sekarang tesnya gampang aja. Ini benang PE nya saya ikat di tiang. Ini sekarang saya ikat dulu untuk daya tariknya. Nah sudah ya, kita tes. Yang putus mana? Ini atau sambungannya yang putus? Kita pakai alat bantu kayu. Nah, oke, ini sambungannya ya. Sudah. Oke, saya tarik ya. Tarik. Putus di mana? Putus di PE-nya ya. Putus di PE-nya. Ini. Putus di PE-nya ya. Jadi sambungannya tetap ya. Kuat sekali sambungannya. Dulu. Jadi sambungannya tidak putus ya, tapi yang PE-nya yang putus. Sekarang kita coba langsung battle leader. Ini sambungannya saya potong dulu. Ini aja. Tinggal dari sini masuk ke sini, terus langsung diklem. Bentar, klemnya kurang kuat. Oh ringan klemnya. Nah, kita ulang. Ya. Kita sekarang tes tarik ya.
sama kuat katanya. Udah. Sekarang saya melakukan tes tarik. Ini ya, ini necklinenya di sini ya. Kita lihat potensinya di mana nanti. 1, 2, 3. Nah, kok mau buat di sini? Ada prosesnya. Ini ya, ini. Ya, rincangannya. Coba saya rincang pakai yang ini. Oke, kita akan tes tarik ulang. Yang ini. Enggak ya, enggak putus ya. Ini ya tambah yang putus tambahan. Sambungannya yang di sini putus. Saya coba lagi. Kuat rek narik. Itu enggak putus-putus ya. Intinya kuat ya. Sudah cukup ya. Kalau kalian mau coba ya coba sendiri aja, tarik-tarik sendiri aja. Kesel aku narik terus. Oke, ya masih.